Halo semuanya, apa kabar? Di sini saya akan membahas tentang bagaimana mencerahkan foto, karena mencerahkan foto menggunakan GIMP ya. Ada beberapa hal yang mendasar untuk bagaimana mencerahkan sebuah foto di GIMP, sebuah foto menggunakan GIMP, mencerahkan foto menggunakan sebuah menggunakan GIMP. Secara umum sih ada tiga teknik ya. Caranya yang tiga teknik yang sering digunakan adalah tar menggunakan yaitu level, groups, dan brightness and contrast. Jadi menurut pengalaman sih ketiga cara ini sering digunakan untuk mencerahkan sebuah foto. Oke, langkahnya sangat mudah sekali. Buka foto menggunakan GIMP, kemudian selanjutnya klik colors, kemudian kita coba level. Di sini kita bisa mengatur pada bagian input level untuk mencerahkan sebuah foto. Anda bisa geser ini. Seperti ini ya, geser. Anda juga bisa mengatur seperti ini. Nah, jadi oke, disesuaikan dengan keinginan. Oke, selanjutnya colors juga klik colors, kemudian kita coba curves. Nah, di sini juga ini curves ya. Sering digunakan untuk mencerahkan sebuah foto ya. Caranya sangat mudah, tinggal geser garis yang terbentang dari sebelah kanan sampai kiri ini. Geser seperti ini ya. Oke. Jadi terlihat bahwa foto akan berubah dan terlihat lebih cerah. Sesuaikan, jangan sampai terlalu cerah. Oke. Pada bagian channel juga kita bisa mengatur beberapa warna tertentu yang ingin kita cerahkan atau ingin diatur lah. Di sini langsung ada warna merah, green, red ya. Seperti ini. Jadi ya. Untuk tingkat untuk warna merahnya ya. Selanjutnya warna hijaunya juga bisa Anda atur seperti ini. Kemudian blue-nya juga bisa Anda atur supaya lebih terlihat biru, bagian warna birunya ya. Jadi untuk channel ini untuk mengatur beberapa bagian warna yang terdapat di foto. Kalau value ini semua nilai mengatur keseluruhan kecerahan fotonya ya. Oke. Reset saja. Reset. Cancel aja ya. Oke. Selanjutnya brightness and contrast. Nah, ini juga diatur untuk mengatur kecerahan untuk mencerahkan sebuah foto. Nah, oke, caranya sangat mudah sekali. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada juga pilihan lainnya. Ada hue reduction. Tapi ini mengatur untuk warna-warna tertentu ya, brightness. Sama juga bisa untuk digunakan untuk mencerahkan, tapi ini lebih ke warna-warna ya. Oke, jadi tiga cara tersebut secara umum sering digunakan ya. Jadi secara umum ada tiga cara ya, menggunakan level, groups, dan brightness and contrast. Oke, sekian saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.